Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil Qur'anil Karim. Allahumma salli wa sallim mubarik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ikhwatal iman, a'azani Allah wa iyyakum. Di antara kenikmatan yang paling besar yang dirasakan manusia di atas dunia ini adalah nikmat diturunkannya Al-Quran sebagai pedoman. Maka para ulama mengatakan nikmatani, nikmat itu ada dua, yang terbesar di dunia dan yang terbesar di akhirat. Nikmat yang terbesar di dunia adalah nikmat diturunkannya Al-Quran, dan nikmat yang paling besar di akhirat adalah nikmat bisa melihat wajah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita hari ini akan membahas tentang nikmat terbesar di dunia, yaitu nikmat diturunkannya Al-Qur'an. Alhamdulillah wa syukurulillah, kita sebagai manusia yang masih berpedoman dengan Al-Qur'an mendapat nikmat. Dapat apa? Tuntunan hidup. Bahkan banyak orang mengatakan kalau enggak ada hidayah Qur'an, ngapain hidup di dunia? Untuk apa hidup kalau tidak punya tuntunan pedoman? Kenapa? Karena tentunya lah pasti kita hidup tidak akan terarah. Itulah kenapa Al-Quran ada di muka bumi ini, turun menjadi hudan linnas, petunjuk buat manusia, supaya manusia itu jelas arahnya kemana, ke akhirat, kemana, ke surga, kalau dia mengikuti petunjuk daripada Al-Quran. Nah, Al-Quran ini punya hubungan dengan seorang hamba. Dia itu punya hak yang harus ditunaikan seorang hamba. Bagaimana hubungan kekerabatan intensitas seorang hamba Allah dengan Al-Qur'an? Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan Qur'an itu posisinya bisa dua. Dalam hadis yang panjang riwayat Imam Muslim, Nabi mengatakan Al-Qur'an hujjatun laka aw alaika. Dengan bahasa yang hampir mirip tetapi maknanya jauh berbeda. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Qur'an itu bisa jadi pembela kamu atau bisa jadi penuntut kamu. Maka dalam hadis ini bisa kita pahami, Quran itu bisa jadi positif buat kita, atau yang kedua bisa jadi negatif nuntut kita. Kapan kondisinya hubungan Al-Quran dengan manusia itu menjadi positif, dan kapan hubungannya menjadi negatif? Maka pemirsa sekalian, a'azzani Allah wa iyyakum, semua itu tergantung bagaimana interaksi kita dengan Al-Quran dibangun. Dan di antara amalan di dunia ini yang bisa menjadi syafaat dan berbentuk manusia di akhirat selain puasa, yaitu Al-Qur'an. Dalam hadis sahih riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim muttafaqun alaih, Nabi pernah mengatakan puasa itu nanti kalau kita sudah meninggal dunia, ketika kita dibangkitkan, ya, mungkin ada orang yang amalnya defisit, kurang untuk menolongnya masuk surga, tiba-tiba ada satu makhluk seperti manusia, dia akan berwujud dan berkata kepada Allah, "Ya Allah, fasfa'ani fi, tolong orang ini ya Allah." Siapa ini? Rupanya ini puasa yang di akhirat berwujud sebagai manusia. Apa kata puasa yang diamalkan di dunia ini? "Ya Allah, tolong kasih pertolongan saya buat hambamu ini, buat si fulan ini." Kemudian ditanya puasa, "Kenapa kamu bela-belain ini orang?" Maka puasa itu akan mengatakan, ya, "Mana'tuhu akli wa syurbi wa syahwat fin nahar au kama qala Rasul sallallahu alaihi wasallam." "Ya Allah, tolong orang ini. Mungkin amalnya kurang, beri syafaat dari aku," kata puasa. Kenapa? Gara-gara dia yang mengamalkan aku, puasa waktu orang haus dahaga, orang minum, dia berpuasa sunnah dan dia jalankan tiap tahun puasa wajib. Apa kata puasa? "Ini orang telah mengamalkan aku sampai susah makan, susah minum, susah mengeksplor syahwatnya, tertahan gara-gara mengamalkan aku. Karena itu budinya kepadaku, aku balaskan hutang budiku kepada dia. Tolong berikan syafaat buat dia. Jangan diazab, masukkan dia ke dalam surga." Itu yang pertama. Adapun di hadis yang sama, Nabi mengatakan yaqulul Qur'an. Di akhirat nanti Al-Qur'an itu juga akan berkata seperti manusia. Jadi dia berbentuk manusia, saat seorang hamba ini diadili, mungkin amalnya kurang mencukupi untuk masuk surga, maka tiba-tiba ada manusia yang muncul. Bilang apa? "Fasfa'ani fi, ya Allah, ini hamba, tolong dia."
ditanya oleh penduduk langit, oleh Allah Subhanahu wa taala, kenapa wahai Quran kau bela-bela dia ini? Kemudian Al-Quran menjawab, Al-Quran yang menjadi sosok manusia di akhirat itu, dia menjawab. Apa kata Al-Quran? Mana'tuhu naum fil lail. Ya Allah, gara-gara dia baca saya, dia sampai tertahan tidur. Harusnya tidur jam 9 malam, harus tidur jam 10 malam. Kenapa? Hafalin Quran, membaca Quran, murojaah Al-Quran, baca terjemah Al-Quran. Rupanya dia lawan kantuknya untuk membaca Al-Quran. Dan Al-Quran tidak akan tinggal diam ketika dia kesulitan di akhirat. Apa kata Quran? Fashfa'ani fi. Allah, tolong kasih syafaat ke aku buat dia. Berikan pertolonganku kepada dia. Kenapa? Dia sudah bela-belain membaca aku di dunia. Maka di akhirat, aku akan datang menjadi penolongnya. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hadis yang sahih ini menjadi bukti bahwa Al-Qur'an itu akan menjadi penolong kita. Tetapi hadis Nabi tadi, hujjatun laka au alaika, enggak habis sampai di situ. Apa kata Nabi? Al-Qur'an bisa jadi penolong, tapi yang kedua bisa jadi penuntut. Kapan jadi penolong? Kalau Anda baca dia, Anda hafalkan dia, Anda amalkan isinya, Anda dakwahkan Qur'an, maka Qur'an nanti akan belain kita. Tetapi kalau kita tidak membacanya, orang Islam umur sudah 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun gak bisa baca Quran, demi Allah, kalau ada di antara kita yang gak ada usaha membangun hubungan dengan Quran, meninggal dunia gak bisa baca Quran, padahal ada umur panjang, ada rezeki dikasih Allah, gak bisa juga, gak mau belajar Quran, demi Allah, di akhirat gak akan ada argumentasi Anda. Anda selama-lamanya di akhirat akan menyesal dan tidak akan bisa mendapatkan jawaban dan alasan di hadapan Allah kenapa Anda cuekin Al-Quran. Dan di dunia tentu hidupnya sempit. Karena Allah katakan wa man a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dunka. Barang siapa berpaling dari peringatanku, berpaling dari Qur'anku, apa kata Allah? Hidupnya sempit di dunia. Makanya kalau ada di antara kita, hadirin sekalian, yang merasakan ya Allah, kenapa ya hidup saya kok rasanya sempit, hutang banyak saja, masalah keluarga, polemik banyak, mungkin selama ini kita jauh dari Al-Qur'an. Maka apa? Ma'isyatan donka, kehidupannya sempit. Dan Al-Quran di dunia akan menuntut kita kalau kita tidak membangun kedekatan dengannya. Di akhirat kalau kita abaikan dia, kita cuek terhadap baca Quran, kita cuek dari belajar Quran, kita cuek dari menghafal Quran, di akhirat dia akan nuntut, ya Allah, aku telah hadir dunia, aku telah jadi pedoman buat dia, tapi dia tidak pernah sentuh saya. Dia tidak pernah colek saya, kecuali kalau ada yang mati, baru dibuka Quran. Kalau selama ini dia tidak pernah punya kepedulian terhadap Al-Quran, Masya Allah, di akhirat Quran ini akan menuntut dia. Para ulama mengatakan bahwa Al-Quran itu punya hak. Setiap tahun minimal dikhatamkan seorang hamba muslim 2 kali banyak. Alias setiap 6 bulan sekali kita menghatamkan Quran. Kenapa? Itulah hak daripada Al-Quran. Bagaimana kita bisa hidup dengan tatanan pedoman kalau kita sendiri gak pernah baca itu petunjuk? Maka pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau Anda mendapatkan kehidupan yang tinggi, kalau Anda mengharapkan pembelaan di akhirat, cara lain, tidak ada cara lain bagi Anda kecuali membangun kedekatan dengan Quran. Buat Anda yang belum bisa baca Quran, belajar segera. Kalau Anda tidak belajar sampai mati nanti, Quran akan nuntut Anda. Kenapa? Punya umur, punya sehat, gak belajar. Maka mulai hari ini bangun. Yang belum bisa baca, belajar. Cari guru. Jangan tunggu diajak orang, tapi Anda cari guru. Ada yang sudah bagus, tetapi belum lancar, belum akrab. Akrabkan, banyak tilawah. Cari guru yang bisa membimbing. Oh, saya sudah bagus membaca Quran. Hafalkan dia, hafalkan. Saya sudah hafalkan. Dakwahkan kepada yang lain. Agar Al-Quran ini apa? Anda menolongnya, dan Al-Quran akan menolong kita di hari kiamat. InsyaAllah. Ini adalah salah satu nikmat yang besar, Al-Quran. Dan ingat pesan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Al-Qur'an hujjatun laka au alaika. Qur'an bisa jadi penolong kamu atau Qur'an bisa jadi penuntut kamu. Bagaimana nasib kita terhadap Qur'an? Tergantung bagaimana kita membangun hubungan sampai hari ini dengan Al-Qur'anul Karim. Semoga bermanfaat dan menginspirasi kita, dan kita berikhtiar menjadi generasi yang Qur'ani. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.